ini nggak sih mungkin nanti mediasi untuk rujuk atau apa? Nggak, untuk rujuk ya kami berharap rujuk, kami berharap rujukan lagi karena ini hanya masalah komunikasi aja kok. Gitu. Cukup ya teman-teman ya. Tapi ada yang belum cukup. Keluarga dia datang nggak? Jauh ini keluarga dia atau keluarga dia sejauh ini? Pengen pesan untuk adik-adik zaman sekarang bukan bukan yang lain gitu ya. Oke, okay, ya. Tapi Riannya datang ya, Bang ya? Rian insyaallah hadir. Bukannya Rian. Bang, sedikit, Bang. Sedikit, Bang. Tidak bareng sih. Enggak bareng. Ini bukan ini Bang. Saya kurang tahu coba. Bukan sih pikir ya. Bentar, Bang. Dikit, Bang. Dikit, Bang ya. Bang. Berdua, Bang. Eh, Bang, sini, Bang. Berdua, Bang. Bentar. Izin, Bang. Agak mepet Bang, dikit Bang. Sorry Bang ya, maaf ya, foto dulu ya Bang. Oke. Saya mau live Bang soalnya. Oke. Bang, gimana Bang hari ini? Kuasa hukum dari mana Bang? Dari Pak Deddy. Oh. Oke, kuasa hukum dari Rian nih Bang, ya. Tengku Rian. Untuk Tengku Rian sendiri hadir Bang hari ini Bang? Insya Allah klien kami hadir hari ini. Untuk agenda hari ini apa Bang, hari ini Bang? Agenda hari ini sidang perdana. Sidang pertama. Sekaligus mediasi ya. Sidang perdana sekaligus. Oke. Ada komunikasi untuk kedua belah pihak Bang? Sebelumnya? Saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada? Baru mau di sini ya, nanti? Bang, kesiapan dia sendiri menghadapi sidang perdana ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siapnya seperti apa? Siap lahir batin ya? Siap lahir batin. Fisik, mental, siap. Biasanya agenda pertama itu hadir. Diceraikan atau gimana? Kalau cerai sih semua kan tidak ingin melakukan perceraian ya. Kalau kami tujuannya sih akomodir dalam hal ini kalau bisa duduk mediasi ya kembali. Tapi untuk kedua belah pihak hadir semua Bang hari ini Bang? Kalau dipastikan? Kalau penggugat kalau disebut penggugat itu harus wajib hadir. Ya. Wajib hadir. Bang, sejauh ini komunikasi sama Rian ada kendala nggak sih Bang? Artinya kan dia juga syuting. Rian dengan siapa? Kuasa hukum. Oh, enggak. Ada permintaan khusus apa Bang? Nggak ada sih. Ya menghadapi gugatan ini, apa yang digugat, nggak bisa tidak terlaksana gugatan Rian. Oh, dalam arti Rian ingin mempertahankan Bang? Oh iya, jelas. Tadi kan dan saya sampaikan bahwa ini sebetulnya hanya salah paham aja. Jadi harapan kami baik-baik lagi rumah tangganya rukun. Oh. Ya, karena kan Rian itu kan masih punya anak kecil ya. Yeah. Jadi itu yang kita jangan sampai menjadi perceraian. Faktor apa Bang kira-kira yang ia membuat Rian ingin bertahan mungkin? Salah satunya anak. Tapi sejauh ini ada Tengku Rian dan Rhea Ricis ada komunikasi, saling komunikasi? Saya belum tahu. Sejauh ini Bang? Tanpa sepengetahuan Abang? Kami kurang tahu. Bang, mediasi di luar persidangan sudah dilakukan juga Pak? Antara kedua belah pihak. Harapan kan kami ada memang ada mediasi di luar. Ya. Ya kan? Meskipun memang dalam ketentuan mediasi dilakukan oleh pengadilan ya. Tapi kami juga berharap ada mediasi-mediasi yang dilakukan oleh para pihak. Apa udah ketemu mediasi itu di luar persidangan? Nah, belum. Hari ini kita berharap ada pertemuan, kemudian kita komunikasi para pihak gitu ya, dan harapannya mediasi itu berhasil dengan rujuk ya. Kira-kira itu teman-teman. Bang, sama rekan pengacara apakah sudah ada komunikasi untuk permasalahan ini? Kalau dari tim kami belum ada. Sejauh ini belum ada. Bang, ini masih serumah nggak sih Bang? Serumah sudah tidak ya. Oh. Sejak kapan, Pak? Sejak saya kurang tahu pastinya ya. Dan untuk Rian sendiri menempatin rumah yang di mana, Bang? Saya kurang tahu kalau itu saat ini dia ditempatin. Bang, terlihat ini kan ada gugatan ini cukup serius ya. Mungkin langkah-langkah upaya apa lagi sih dari pihak tim kuasa hukum Rian? Ya, kami dari tim kuasa hukum pertama sudah membaca gugatan-gugatannya.
artinya kami tidak bisa membuka substansi dalam pokok perkara ya. Nanti bisa teman-teman tanyakan kepada pengadilan begitu. Kira-kira itu aja cukup ya teman-teman. Bang, ya. Terkait isu yang mengatakan soal nafkah terus pihak ketiga, apakah nanti dari pihak Tengkurian sendiri akan memberikan bukti-bukti di persidangan nanti? Oke, itu sudah tentunya sudah pasti kami akan menyampaikan bukti-bukti yang bersama kami, namun kami tidak bisa memberikan statement terkait pokok perkara begitu. Oke. Tapi Tengkurian sudah menuju ke pengadilan? Yes. Okay. Insya Allah Tengkurian hari ini hadir. 100% hadir. Jadi teman-teman bisa hadir. Okay, terima kasih ya. Siap bang, ya, dengan siapa bang? Saya dengan Doan Bakhtiar. Doan Bakhtiar. Airudin. Saya Arif. Kami ada di kuasa. Oke, makasih bang. Oke.